guys, welcome back to my channel. Jadi gue Pitu Sutrisno dan hari ini gue sebenarnya mau ngasih tau video gue kemarin H+6 tsunami Selat Sunda. Jadi gue liputan bareng sama Kementerian SDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bareng sama Pak Ignatius Jonan ke pos pengamatannya Kementerian SDM atau Badan Geologinya PVMBG-nya ke pos pengamatan Gunung Anak Krakatau di sana di Serang Banten. Jadi itu posisinya nggak begitu jauh dari tepi pantai karena naik ke bukit sedikit, tapi parkir mobil tuh di bawah. Di sana tuh kita melakukan pengamatan, nggak kita sih, mungkin hajarannya melakukan pengamatan terus melihat data seismiknya juga, intensitas dari erupsi gunungnya, erupsinya terus begitu, lihat kemarin gunungnya tuh meletus berapa kali atau tapi kemarin nggak kelihatan sih gunungnya itu, mungkin pakai teropong kelihatan. Tapi kalau gua nggak kelihatan sih. Nah terus tapi kemarin gua nggak ngambil video gua sendiri, gua cuma ngambil video pengamatan aja kayak gitu. Terus habis itu doorstop, press con doorstop. Iya pengamatan gitu. Terus banyak media lainnya juga, nggak cuma dari nasional tapi lokal dan juga dari media asing juga ada. Gitu doang. Bareng sama media-media lain juga. Jakarta. Terus udah gitu doang. Nanti videonya ada di sini. Gue bakal kasih tau videonya. So, tonton terus. Bye guys. Nggak tahu pak, itu kelihatan gunungnya itu masa sih tutupan. Iya iya. Ini begini, kalau alat-alat untuk mendeteksi aktivitas vulkanis anak Gunung Krakatau itu kan sudah ada ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ, ya, seismografnya juga sudah ada. Alat untuk mendeteksi arus angin juga sudah ada, itu ada di televisinya di sana. Yang nanti saya yakin BMKG itu akan memasang alat untuk pemindai daripada atau alat pemindai daripada ketinggian gelombang. Maka ada kembusan yang lagi berjalan dan termasuk yang kena air awan panas. Bawa motor ke belakang. Ini ada sisi belakang. Bisa kelihatan dari kamera. Kalau marah bisa. Iya. Ini adalah arah api. Masih. Kamu boleh nanti juga. Ini pantau. Yang terpantau untuk terkait nanti kalau ada kesan api di depan. Kamu menjelaskan sekali dengan informasi atau mana yang kita akan nanti kita akan baru diganti. Pak,
Pak dikit aja pak. Yang di pulau nya pak, di pulau anak pak. Kita juga pak. Saya sudah ngomong kita dari bulan Juni berapa sekarang kalau di sini sekarang yang backupnya kita Lampung ya awan panas sudah jatuh ke sini, nah itu yang khawatirkan kalau ke sini pas awan panas ini kan gelombang naik ya, jadi masa turbulence turun dari atas masuk ke laut ini bisa dibocor. Oh, ini kan